Dikenal dekat, Raffi Ahmad justru sebut Baim Wong tak masuk dalam list pertemanannya. Kenapa ya? Dikutip dari Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com, presenter sekaligus YouTuber Raffi Ahmad membuat pernyataan mengejutkan ketika menyebutkan bahwa Baim Wong tak masuk dalam list pertemanannya. Padahal, Raffi Ahmad dikenal dekat dengan Baim Wong yang notabene sama-sama seorang YouTuber artis yang punya subscriber mencapai jutaan. Pernyataan itu disampaikan oleh Raffi saat dirinya ada di dalam kanal YouTube milik Luna Maya yang tayang pada hari Rabu 13 Oktober 2021. Dalam video YouTube itu, Luna Maya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Raffi. Pertanyaan itu berupa lembaran kertas yang digulung dan berada di wadah sebuah mangkuk kaca. Suami dari Nagita Slavina itu diminta untuk mengambil secara acak kertas yang berisi sebuah pertanyaan. Saat mendapatkan kertas pertama, Raffi Ahmad lalu membacakan pertanyaan itu. Adapun pertanyaan itu adalah artis yang tak masuk dalam list pertemanan dari Raffi Ahmad. Sontak, ayah dari Rafathar itu menyebut nama Baim Wong. Baim Wong, ujarnya. Tak hanya Baim Wong, ia pun menyebut nama Irwansyah dan juga Luna Maya. Irwansyah, ucap Raffi Ahmad. Saat menyebut Luna Maya, pemilik Ross Entertainment itu mengeluarkan jurus gombalan mautnya. Luna Maya, karena kamu bukan teman aku, karena kamu lebih dari sekedar teman, ungkapnya. Ternyata semua jawaban dari Raffi Ahmad itu hanya guyonan semata. Karena menurutnya, ia memilih memiliki lebih banyak teman dibandingkan musuh. Ngapain udah tua, kita nyari-nyari teman aja yang banyak, terangnya. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.